Sebaik lagi di channel Daus Gaming ya, dan di video ini kita akan main Mythic Heroes lagi. Dan ini event Hattori Hanzo udah tinggal 4 hari lagi, dan pas gua cek itu event ultah itu ternyata masih 6 hari lagi ya. Jadi nggak mungkin kita nungguin event ultah nanti dapat apa. Nah oke, karena Hattori Hanzo udah tinggal 4 hari, kita kejar aja langsung ya. Nah di sini kita untuk ke putih ya, untuk mendapatkan avatar geraknya itu kita butuh 14 ya. 14 kurang 3 berarti 11 ya. Nah di sini gua udah punya 24 kartu selection ya. Bisa langsung kita pakai aja untuk Hattori Hanzo ini. Kita butuh 10 dulu deh ya. Nah kita butuh 10, berarti kita bisa upgrade nih guys ya, atau oleh Hanzo. Nah oke, pertama ke orange dulu. Oke, kemudian orange 2, orange 3, merah ya. Udah merah, merah 2, merah 3. Dan kurang satu lagi ya, mati. Saya akan menggunakan satu lagi, guys. Hattori Hanzo, oke. Nah. Sip ya. Nah. Kita udah bisa dapetin avatar gerak ini. Kalau untuk Epona nanti lagi ya, soalnya eventnya masih lama, masih berapa hari gitu ya. Nah ini kita putihin dulu guys. Udah dapet ya putih. Nah kalau udah putih kayak gini, kita ke pusat event, terus hero Hattori Hanzo nih. Epona masih 18 hari lagi, masih lama. Nah terus kita ambilin dulu reward gratisannya ini, lumayan ya. Oh di sini ada senjata awaken ntar ya. Nah terus ada ini ya, lumayan banget guys ya. Oke sama karakter avatar gerak ya. Nah avatar gerak kita udah dapat, kemudian kita harus naikin note ini yang susah ya. Note terus ke awaken senjata ikonik aja ya. Awaken senjata ikonik itu ke, oke kita coba ya, kita coba lah, gua naikin ini dulu ya. Sip ya. Nah kemudian kayak reward-rewardnya, kemudian kita ke Hattori Hanzo ya. Hattori Hanzo terus kita ke senjata ikonik ya. Dia pengen senjata ikoniknya itu awaken guys, biar dapat 1000 diamond ya, lumayan. Oke kita buat dulu. Kita buat awaken. Mudah-mudahan resource-nya cukup ya. Harusnya sih cukup ya. Untuk Epona nanti lagi ya. Oke. Nanji ni tenchu wo kudasou. Harus 225 dulu baru bisa di awaken senjatanya. Kita lihat. Oke. Terus sip. Oke.
tinggal 25 lagi guys ya. Bisa ya, awaken ya. Nah, di sini kita butuh ini ya. 30 dulu. Kita butuh yang kuning ini ya. Satu aja. Cep ya, langsung diawaken aja. Cep ya. Oke, kita mau lihat nih ya Hattori Hanzo ya. Kalau udah awaken mantap juga ya. Keren juga coy. Oke, kita ambil langsung 1000 diamondnya ya. Oke, untuk not 6 itu susah ya. Not 6 itu susah coy. Yo bentar ya, gua cek dulu. Dan susah sih. Kayaknya resource-nya enggak ada deh. Not 6 itu kan ada di level, oh ada di level 13 ya. Jadi kita harus mentokin dulu sih. Coba ya. Nah ini kan. Oh kan. Kurang guys. Sip ya. Kurang berarti ya. Lihat rekomendasinya. Udah ada belum? Oh udah ada ya. Itu sama ini. Oke. Kita ikutin rekomendasinya guys. Ya. Oke, guys. Kita udah dapat. Sekarang kita buka-buka. Hadiahnya lumayan aja. Nah, oke. Nah, kemudian paling avatarnya. Avatarnya kita udah dapat. Nah, ini ya. Jadi langsung aja kita pakai. Nah, ini juga udah bisa kita pakai. Hattori Hanzo. Coba kita lihat Hattori Hanzo. Di mana Hattori Hanzo? Nah. Coba kita lihat apakah Hattori Hanzo bagus ya? Nih kita pakai. Oh. Lebih bagus ini ya, lebih bagus Medusa kayaknya sih ya. Oke, ini aja. Nah. Frame yang bagus itu bentar. Untuk Hattori Hanzo oke lah ini ya. Oke guys, gitu aja ya. Untuk video kali ini ya. Thank you yang udah nonton.